Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di OB Channel. Oke, kali ini OB Channel mau ngasih share atau review aplikasi yang benar-benar menghasilkan pulsa. Ya. Tanpa kode-kode referral, tanpa kita disuruh invite-invite, tanpa baca-baca berita ya, cuma download terus kita registrasi. Lengkapi profil langsung dapat pulsa. Oke. Aplikasinya ini ya teman-teman. Teman-teman buka aja ke Play Store ya, karena ini enggak pakai referral-referralan, jadi saya enggak sertakan link di deskripsi. Teman-teman buka Play Store aja langsung. Oke. Nah, teman-teman klik aja OY. Ya, ini aja teman-teman aplikasinya. Oh iya, karena saya sudah terinstall, saya tinggal langsung buka aja. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman, cari, temukan, dan chat. Tunggu sebentar loadingnya. Maklum ini sinyal saya ya teman-teman. Profil saya ya. Verifikasi terima, verifikasi terima, kuantitas pengalaman, pengalaman ini poin saya ya teman-teman, poin saya 200. Nah, history poinnya ada di kotak masuk ya teman-teman. Palingnya agak lama teman-teman. Jadi gini intinya teman-teman, teman-teman silahkan download aplikasinya di Play Store, namanya OI ya. Setelah teman-teman download, teman-teman daftar, gunakan nomor HP teman-teman. Saya sarankan gunakan SIM card Telkomsel XL atau Axis, dan juga terakhir Indosat ya teman-teman. Karena di sini yang bisa ditukar sementara cuma operator itu ya teman-teman. Nah, ini ada operator XL, operator Telkomsel, dan terakhir operator Indosat Rp5.000 ya teman-teman. Karena poin saya ada 200, saya mau coba tuker dulu pulsa Indosat, dan kartu saya kan kebetulan Indosat ya teman-teman, jadi saya bisanya tuker Indosat. Karena saya malu mau tuker XL atau tuker simpati, saya tidak bisa. Padahal di sini poin saya cukup untuk nukarkan 20.000 dengan 180 poin ya teman-teman. Nah, di sini voucher hanya digunakan untuk nomor seluler yang terdaftar pada akun OJ kamu. Ya, seperti itulah teman-teman. Jadi sebelum daftar teman-teman gunakan kartu yang di sini ada penukarannya pulsanya ya teman-teman. Saya coba tukar yang itu saja langsung. 65 poin. Indosat ke nomor saya, konfirmasi. Oleh tadi itu sudah transferens. Wah, kenapa ya? Berapa pulsa saya?
What I do does not have enough balance to initiate this transaction. Mungkin wallet ID-nya nggak ada ya teman-teman, atau tidak tersedia ya teman-teman untuk pulsa Indosat-nya. Sayang sekali ya teman-teman. Jadi 200 poin itu teman-teman bisa dapatkan dua tahap. Pertama, setelah teman-teman daftar masukkan nama HP, teman-teman dapat 50 poin ya teman-teman. Nah, kedua, teman-teman di sini ada pilihan verifikasi data teman-teman, yaitu teman-teman foto setengah badan ya, wajah. Setelah difoto terus teman-teman kirim ke sini. Nanti teman-teman juga diminta untuk foto identitas ya teman-teman. Nggak lama kok, cuma saya sih tadi cuma nggak nyampe 30 menit ya, udah ada balasan bahwa verifikasi saya diterima dan saya langsung dapat poin 150 lagi tambahan ya teman-teman. Oke, kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Aplikasi ini benar-benar legit ya teman-teman, benar-benar membayar. Cuma daftar kita sudah bisa dapat pulsa maksimal dari poin yang kita dapat itu sekitar 20.000 ya teman-teman. Kalau di sini tersedia untuk Indosat, mungkin saya bisa dapat 15.000 lah, 65 poin. Nah, 200 dibagi 65 poin jadi 3 ya. 65, 130, 108, 100. Ya, 15 lah, 15.000 pulsa saya yang dapat kalau misalkan ini tersedia ya teman-teman. Tapi ini berhubung lagi kosong walletnya, jadi saya nggak bisa tuker ya teman-teman. Mungkin besok saya tuker lagi. Ya, di sini wallet ID does not have no balance. Jadi nggak bisa saya lakukan transaksi teman-teman karena balance lagi kosong, stoknya lagi kosong. Oke ya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.